Ya, saudara, akhir-akhir ini ya seringkali kita dengar bahwa bahasa Indonesia sering sekali dipersoalkan dengan bahasa Melayu Malaysia, sehingga kita dapat melihat di berbagai media sosial para profesor-profesor dari Malaysia yang selalu saja sampai saat ini masih tetap mengklaim bahwa bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, dan mereka merasa bahwa bahasa Melayu adalah bahasa dari asal negara mereka, sehingga mereka tetap mengklaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang mereka gunakan di Malaysia. Nah, untuk itu coba kita dengarkan berbagai pandangan dari profesor-profesor dari Malaysia yang sampai saat ini masih tetap saja mempersoalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Bahkan kita tahu belakangan bahwa Perdana Menteri Malaysia pernah mengajak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa bahasa Melayu agar dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di ASEAN atau bahasa pengantar kedua dari bahasa Inggris yang digunakan di ASEAN. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita simak dari pernyataan profesor dari Malaysia ini yang sangat kontroversial ya dengan masyarakat Republik Indonesia. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Pekerjaan kita, terutama sekali yang amat berhormat Perdana Menteri, baru-baru ini ada kata mencetuskan satu idea untuk mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Mungkin Datuk Suri boleh ulas sedikit. Ya, gagasan itu gagasan yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan daripada usaha sejak tahun 1980-an. Gapena di bawah pimpinan Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ismail Husin sebagai contoh sejak tahun 80-an sudah berusaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta, sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di ASEAN faham, dan negara yang utama dalam ASEAN pun Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Kita ada rakan-rakan dari Kampuchea sebagai contoh, Laos, Vietnam, mungkin Papua New Guinea, itu sebenarnya ada penduduk yang memang dapat berturut bahasa Melayu. Jadi atas dasar itu Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawaduk. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN. Tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dengan harapan satu masa akan jadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang dikatakan realiti penerimaan, kerana Yang Berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin ini bercakap dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchea, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN. Dan soal ini timbul barangkali salah faham ataupun saya katakan terus sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Presiden Mohd Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dirubah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, kami pemuda-pemuda Indonesia yang mengaku kami bertanah air satu, negara Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia.
berbahasanya satu bahasa Indonesia, itu keselarasan dalam soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang ditekan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahwa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000, pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei, Darussalam. Dan ketika itu kita mengumumkan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah, kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan bagi saya, kita harus juga menghormati pandangan pemimpin tertinggi negara Indonesia. Presiden Jokowi sendiri apabila menerima gagasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita, beliau secara spontan mengatakan, ya, saya mendukung, saya menyokong untuk bahasa kita diangkat. Artinya itu pemahamannya betul. Tapi yang lain saya kira itu bukan tidak faham, tetapi mungkin soal, ya, soal sentimen kenegaraan. Bagi saya itu bagus dalam semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerjasama sama-sama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Ya. Ya, saudara, sampai di sini saya ingin mengomentari dari pernyataan profesor dari Malaysia ini, yaitu Bapak Profesor Awang Sarian, yang menyatakan bahwa beliau tidak menampikan bahwa Indonesia itu dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang menyatakan bertumpah darah satu, yaitu tumpah darah Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Dan mereka menyatakan bahwa jangan lupa bahwa asal-usul bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Maka tidak salah kalau mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia, apa salahnya kalau dianggap sebagai bahasa Melayu Indonesia. Nah, ini perlu diketahui bahwa ada rasa perkataan dari profesor tersebut adalah mengenai ada satu rasa sentimen, ya, dari bangsa Indonesia atau dari masyarakat Indonesia terhadap penggunaan bahasa Melayu. Bahwa yang perlu diketahui di sini, kita melihat di sini seolah-olah bahasa Melayu itu adalah bahasa milik Malaysia. Padahal jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya Sumpah Pemuda 1928, bangsa Indonesia telah merilis atau telah mengkoreksi semua bahasa-bahasa daerah. Ternyata memang bahasa Melayu dari Kepulauan Riau inilah yang menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia. Dan bahasa Malaysia yang sekarang ini digunakan adalah bahasa yang berasal dari Indonesia. Jadi tidak salah kalau bahasa Melayu kemudian digunakan sebagai bahasa Indonesia oleh bangsa Indonesia, karena memang bahasa Melayu asalnya dari Indonesia. Jadi saya melihat di sini ada suatu pengakuan tersendiri dari orang-orang Malaysia ini yang mengaku bahwa bahasa Melayu adalah milik mereka, orang-orang Malaysia, padahal mereka adalah kaum-kaum imigran dari Pulau Sumatera dengan kerajaan Majapahit, dengan perdagangan-perdagangan pada abad ke-19, ke-16, 17, dan 18. Itu semuanya memang bahasa perdagangan adalah bahasa Melayu yang dipergunakan di Selat Malaka. Dan sudah barang tentu bahasa-bahasa itu adalah bahasa yang berasal dari Republik Indonesia, bukannya dari bahasa Malaysia. Nah, kalau profesor ini tetap ngotot saja seakan-akan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu itu berasal dari negara mereka, kita perlu pertanyakan lagi dari mana asal-usulnya mereka, sehingga mereka mengakui bahwa bahasa Melayu berasal dari atau kepunyaan mereka. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Kita tidak mungkin menggunakan bahasa asing orang lain kalau bukan memang bahasa itu berasal dari negara Republik Indonesia. Tinggal pemerintah Malaysia saja sekarang ini yang harus mengkoreksi lagi sejarah mereka itu seperti apa sebenarnya, kebangsaan mereka, kemudian bahasa mereka itu seperti apa gitu.
Kalau memang mereka mau menggunakan bahasa Melayu baku, silakan saja ya. Tidak mencampur adukan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu yang mereka gunakan untuk dijadikan bahasa ASEAN, ya jelas kita menolak, karena bahasa Melayu yang dulunya sudah menjadi bahasa baku di Kepulauan Riau kemudian dirubah pada tanggal 28 Oktober menjadi bahasa Indonesia dengan berbagai macam ribuan kosakata yang sehingga sekarang ini mudah diterima oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, terutama karena di Indonesia ratus-ratus atau beribu-ribu macam suku yang kemudian menjadi satu dalam satu ikatan bahasa kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan dari Awang Sarian ini yang seolah-olah bahwa mereka lah yang memiliki bahasa Melayu. Padahal dilihat dari sejarah, bahasa Melayu itu berasal dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Nah, tinggal mereka sekarang ini membentuk atau mempelajari dari sejarah kebangsaan mereka, sehingga mereka lebih mengerti lagi dan tidak salah atau menuduh orang lain atau negara lain sentimental atas penggunaan bahasa Melayu. Jelas, kalau bahasa Melayu yang digunakan akan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi mereka menyatakan penuturnya 300 juta, itu ya penutur dari mana ya? Menurut saya ini hal yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan saat ini. Oke, rekan-rekan, Anda punya pandangan lain, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.